Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kerok ya, kita nguluk salam mereka ngegayem bang, tapi endah tugas masing-masing. Si ngomong jodong, si ngegayem jodong, lah itu menjadi ganjaran. Si jodok ningkene bisa kabe, bisa berangkat haji. Senajan amine kenceng, goro daftar mau berangkat. Kenceng-kenceng amin daftar orang siapa sih nyeluk. Tapi manawi jadi doa senajan saiki orang duwe sapa waruh besok Allah limpahkan rizki sing barokah. Senajan duit ake ke saiki memberangkat te ado saiki daftar bulan iki nunggune 27 tahun. Ada waduan daftar orang. Alhamdulillah. Wasyukru ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Ibni Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ala nasi hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Singkula muliakan para kiai, para kesepuhan, khusus sing sangat kula muliakan kiai kula kang saking Sentul Bapak Kiai Haji Humaidi sing sampun memberikan sambutan sebagai tuan rumah dan mohon doa manawi beliau diisungi rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga sing kula muliakan Kiai kula saking Tegal Jaya Bapak Kiai Haji Jumroni sekeluarga besar manawi beliau pun antuk rahmat barokah hidayah maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Khusus sing kula muliakan Kiai kula kang saking Sadang Baru Kiai Haji Nur Jaya beserta keluarga besar pun antuk rahmat mudah-mudahan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pembawa acara yang berbahagia, bil khusus singkula muliakan calon tamu Allah Bapak Ahmad beserta Ibu Dima. Manawi beliau diberikan kesehatan jasmani rohani, kelancaran dalam perjalanan sejak saking Tegal Jaya sampai terus Beringon Indah, Sentul, Serang, Jakarta, Madinah, Mekah, Eropa, Muzdalifah, Mina, balik ning Sentul maning Beringon iki Allah berikan kesehatan. Juga yang sangat saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, tak ketinggalan operator sound system beserta rekan menawi Mamang Son ketiga ancang akan bisa berangkat haji.
memberi aku merupakan dengan doa kata. Bapak Ibu yang kula muliakan, insya Allah Bapak Ahmad beserta Ibu Tuna Niki barangkate tanggal 15 Juni dinane dina Rebo niku klotere 22 manjinge gelombang 1 karena Serang terbagi 2 kloter, dua-duanya di gelombang 1 pertama kloter 17 berangkatin tanggal 12 Juni dinane dina Minggu. Hari iki Bapak Ahmad, Ibu Tuna beserta kula pribados lan rombongan niku berangkatin tanggale adalah 15 Juni dinane dina Rebo kloter 22 jam 7 pagi wis kumpul ning alun-alun, berarti berangkat sing rikine beduk subuh. Reng saya salah berangkat saingan karo karyawan. Oh, karyawan jam 4 wis berangkat setengah 5. Maka insya Allah doakaken menawi salamet. Saniki sistem pemberangkatan masa percobaan pandemi corona 2020 wis beres kabeh. Siap berangkat. Kecegat corona mulai sampai 2 tahun ora berangkat. Saiki berangkat dipangkas menjadi sepertigane. Kabupaten Serang biasanya setiap tahun memberangkatkan haji itu 1.100 sampai 1.200. Saniki Kabupaten Serang antuke 405 jamaah. Termasuk yang pematang cuma gula doang sering wakali. Sing telu papat boten berangkat karena satu terbentur usia. 65 tahun ke atas untuk sementara tahun niki tidak boleh diberangkatkan permintaan pemerintah Arab Saudi. Maka dikurangi sehingga sing nomor porsi rada gede mah ora kebagian berangkat. Ya kok ge sing rada nomor porsi mah wong daftar ora dipengin berangkat. Ari lungane terus sing rau temranakan. Tapi ada putus pengarepan. Saiki durung duwe kesuk Allah gawe rezeki dadi wong sugih diniatakan kanggo berangkat haji. Mohon maaf. Wong lunggah haji ku lamun dudu gara-gara nasib hidayah sing Allah ora kesem. Oleh gusuran perangkat miliaran daftar haji ora mobil rusak motor hilang. Iku akeh kedadian. Maka lamun duwe duit gancang fokusaken menah haji. Insya Allah bakal ditohoni wong lunga haji mau orang bisa sekaligus pikiran aneh. Jadi mikirnya kayak seperti wong gawe umah. Wong gawe umah iki mohon maaf Bapak Ibu sekaligus dadi 200 juta iku teh. Tapi kita wong ora duwe mah aja mekoron gak kumpul be kuatake cita-citane dikit. Nah, AA pengen umah boleh wahai AA ku. Woi, siap ii ngumpulakan boleh asal ee tiap hari. Ya ee. Lagi premen a jadi si laki nih kita tuku duit ke duit sejuta tuku bata dikit kumpulakan yang latar pengewinya sehingga kesel dia duit maning ku fokus pikiran hati nih pengen di rumah duit sejuta maning tuku pasir. Duit sejuta maning minggu alat tuku semen dokon material bukan atos. Oleh duit sejuta maning tuku balok kelapa. Oleh duit sejuta maning tuku genteng seulie. Tak kumpul duit pikiran fokus pengen beli rumah. Lalu cek, kau kan suwe-suwe mertuanya tetakon. Sudah lagi aku mempulakan bata genteng pengen rumah deh mak. Ya semua kamu kandang berdus gue lagi. Ya si mantu nih jawab selanjutnya terserah mertua. Kan pengaruh mertua sih nerusakan. Arane mantu calakan. Wong tuh kepengen diimpi doang, pengen dimulai poten. Pengen di rumah mulai tuku seduwe nih. Pengen daftar haji seduwe nih. Tabungaken haji, kesok kumpulakan engkau soleh 26 juta ku lebih baru diurus daftar di Kementerian Agama depan Kabupaten Serang arane uang gue kepengen
pemuda dia pengen rapi megagam pengen malah kenyereat buat ulit tekan tua bangka kan anak sereati pengen dirapi kan anak main handphone sama poro anak telepon nyasar assalamualaikum sang izin siapa oh maaf salah sambung nanti kamu siapa namanya aku namanya Ratna contoh kakang siapa namanya Samsudin dari mana kang dari Bukon Indah belok kiri Sentul terus saya cinwas di perumahan bumi cinwas permai kenalan arane sreat kita ketemuan yuk kenalan di darat dari silaturahmi emang kita lagi di laut kependak nih bakso itu kan mingguan akan nih ciruas ngobrol siapa namamu rumahmu di mana umurmu berapa sudah punya pacar belum bolehkah aku menjadi kekasihmu kan prosesiku ada nabi merau tetako nih batu deponakan orang kita ke orang dirabi nyerenat gak bagi ikhtiar iya betul aja ikut yang dirabi dengan dakom ini rumah si marak jual dus dong nyerenat lah aja kita menemukan ngomongin pasal semarak-maraknya rasa wadon teka kudutnya kan tekawin terus marak kudus wadon kabe ke ikhtiar nyerenat teteh si kuma dodok prenek nyerenat pelaku lah penulis ganjaran milu ngaji nyerenat berarti kosong-sing kosong dodok dakon kuatnya di dodoknya bagi senek orang kebagian usul nyerenat woi dorong kita ke ini betul? Sekabe ini ternyata uripku bener sing ngatur Allah tapi manusane kudu berupaya bener Allah sing nentokaken si anu bakal nasibe berangkat haji tahun sekian tapi kan kudu ana syariat manusia uripke telung macem ikhtiar syariat kapindo torekat kaping telu hakikat syariate daftar haji kompakan laki rabi nom belum haji ora iya sih kan bareng-bareng kekumpul kakang sing usaha nong sing ngumpulaken enak laki-laki iku melaki memuntah mancing sing mone kulite putih kejati nih ireng iku jerapi sing buor sing kebina-bina ada duit apa-apa ditukuting batik water bolong wong wadon kok kaya apa ya jadi wong pengen ke wadon itu kaya seperti berjaringan anda beras liter nyimpen woto orang bolong hari keranjang peragat bos kira-kira dulu bespek tapi kayak udah saya mau ules ngirit kabe gitu lah iya ngirit saking ngirit politik ke bina-bina nah untuk belain men jadi mau wadon kok pengen gue apa-apa kudu nyerean pengen jadi apa-apa kudu ikhtiar lalu nyerean sesuai anjuran ulama baru ujungnya premen takdir saking Allah subhanahu yang jamaah ulaikum ana sing tundang ngurakan diri laki ini umur 71 rabi ini 64 berarti sing muncul rabi ini minggu kegawat tahun niki laki ini orang melemuk sedina soni laki ini premen kan nonggit sing lunga lembo gua merindu orang rindu bisa ikinjen bisa lecet nanti berangkat mana kakang mau raja rabi orang lah waktu ngomong si kakang di akhirnya tanda tangan tunda mengundurkan diri untuk tahun depan karena ingin ikut bersama suami materai 10.000 itu kali tanda tangan bagi-bagi matanya yang terwilih rabi ini sambil ngelotot laki ini dia kayak ikut Tuhan yang luwih sih berarti lelaki ini kita ini berbalik-balik maning tak terus pikir pengen terus ya orang geragam baik nah ini aku nasib kumang jadi aja lo kan berpikir preman-preman woi di Indonesia ke preman dia ngaturi geblek 65 itu tahun ini doang tahun maning mah berubah maning menawi ubah aturan bukannya kegawa maning ake sing putus asa sing orang manjing tahun ini umurnya sampun 68 saya mah ngaji jadi bakal orang-orang itu pengen berangkat haji kalau dia mati dikit gula itu
jurusan mati jadi tegur aturan nom. Bu mamang dikit sing tua hajum nawar mekari. Bule sebalik ya hajum nawar mekari mamang medikit kebodo. Ya tuh urusan mati kabe kepengennya mekari. Lakan sing beruya bu balik sing kene ujuta Haji Munawar tak ceramah sing Mang Ahmad dibalik mati lah ke sing beruh. Tapi yang menai matinya ngegawa iman Islam. Rumasa ake dosanya ya Mang Ahmad ke jaluk doa. Maka iki aturan haji wenten telung macam. Sedurung haji, lagi haji, sewise haji senang temenoh. Bismillah berat, mungkin ngajak juga tadi nangis ya. Nangis masyarakat pengen nyusur, bukan baru bapak nih kok. Kau sedulur haji kau apa? Mang Ahmad ya tuna ngumpulakan ke. Tujuannya jaluk ampura. Kira-kira ngampura orang ke? Ini Mang Ahmad turun ya tuna. Ridho dewek ke berangkat laki rabi. Ikhlas. Senang. Kudu. Ongkos dewek. Lihat tentang kau senang kau kebina-bina matung orang maunya. Di doa. Mang Ahmad teh kuna awas sampai sombong. Ablu haji dia sombong. Kang si kilu haji kakang ya kira-kira bila iyalah seperti ke. Kita uang beruntung dari selempeng. Uang nak sembrak kata tu kita melunga. Kau sombong mukon kau awas hati-hati. Nikana yang hilang orang bina itu. Ada macam-macam. Ablu haji gue dia dikit. Ibu-ibu ini namun tetangga lu haji, kudunya lu senang. Ya, siapa lu ngaji Allah, biar lagi Allah orang sangka ya nasibnya bocah itu. Jadi orang orang tua bisa lu ngaji laki rabi menawa berkah. Menawa kita oleh keberkahan nanti bisa berangkat haji tahun ini ngarepaken. Bisa daftar duit, dua ya Allah tolong. Kamu kawan bagus. Iku mana tetangga lu ngaji, dia kisih tukar laki rabi. Hei, dalam menjadi dewa kayak kosian, kau nunggu lagi orang kayak dewa kayak kudu. Usaha muntah mati, gua bergora. Pengen dikawin bos orang gelar kita yang ngomong dengan api dewa kayak. Tak kena senang, wong susah semua umur. Satu sekarang tua, nom nongan gulung haji kita bertuah di orang. Ibu netang, gora bener. Wong kudu nih mesenang, kita tuah kabar sebelum haji. Tobat nih Allah Muhammad ya tuna. Manusia makai dosa dina rong dina seminggu rong minggu sebulan rong bulan dosane akeh apa sing nggo kecikin wong bener kabeh durung tentu aku sing nggo sarung ke wong lempok kabeh durung tentu akeh sesarungan main koprok paham akeh sesarungan nyekeli ayam bil diadu akeh nggo peci malam dodok ning gadu main gaplet apa sing kekuduan ke wadon bener tak durung tentu. Nih maaf ikan seragam wawan telung dina ibu karo anu laki nek di mata kula-kula kudu sadar diri bahwasannya apapun yang terjadi siji jaluk tobat nih Allah. Allah maha ngampuni sepira kejadian dosa. Allah ampuni asal sungguh-sungguh wong tobat dibalik mabok sejen lah kita bertobat orang nginum maning jen botol cakal balik nginum ibu lanang bloon ibu. Yang desa kulek cuma tulang kena melaka bengikin mak. Bisa bengi mau beronanu orang gedodok. Wih, gue kredi sih jalan ke bawah waras. Alah, bro. Terus. Ya tapi tutu meledak kalau mengingatakan na'udzubillah bukan mati orang gawa iman lagi maksiat. Si ngaji-ngaji ke dati ustad dati kiai dorong tentu. Apa tuh gawe iman apa orang itu mengkabe ketergantung Allah nulungi kita nyerekat ke sedulung haji si diroro tapi ini jalan ampuran yang wong tua bukan masih urip di parani lah nulis mati dijarahi nanti kemudian ini maka jarak keliling Banten dijarahi Cirebon dijarahi wong tua jarak ngelele bila kasih ngopen-ngopen acan kuburan ini guna cang-cangan wedus. Jadi desa kulit kuat terus di ngoyong ngisi ini kuat Gusti ya Allah mengorek kau mencongok iki kebina-bina iki putu deh di desa kulit anak hajatan mana bikin mah karena tanah kuburan yang laka sing wakaf kubur di tanah Arab masing-masing barang anu putu nih hajat nanggapi organ karo dangdut
lah itu di kuburan bapak tua di sorot panggung kan dari ngaling di panggung ke sorot ke kuburan bapak tua lah tidak ada kok sampai joget dibuang esak orang nangis di dalam aku di kuburan mau tangan mencokok geger sawerannya mana ngejumpul kami pasti suami wong tua dalam ampura kanah mati tuna siapa wong tua ko cici sing lahirakan kita alias ibu kandung. Nomor kedua, mertua yang nekakan anak ibona kita. Oh, nyertis kita bahwa beneran rabiku, kelambi dikumbahakan. Umar disaponi, anak diadu situ, siti kelambeni. Beres kelambi belok, dikumbah piring belok, masak bulak balik. Wong tua hebat nekakan anak wadon, ikon melayani kita laki. Iku kudu dihormati, diparani. Senawal kangkapi telu guru sing pernah ngurus alif-alifan kita para nana. Kita pengen ngaji Qurannya Ustaz Anu masih oleh para nana. Laka Ustaznya anaknya para nana. Ya Allah, abaira pengen ngurus ngaji nih kita alif-alifan. Siki kita ada perangkat haji, doakan kita iki. Wismani kawur kapi papat, siapa wong tua sing jalu kita obat doa ampura itu. Wow, sing pernah ngurusi kita senajan wong liat. Iku manjingi wong tua, ngebelanjanya minai mangan. Maka urip tu mokot tetapi selanjutnya jaluk tobat di tetangga. Sing parek-parek yang pernah omong orang bagus, pernah macam-macam segala macam. Stay orang di dunia sedela. Kula lah memanjing meranak di daerah keramat kaya. Iku kafe pager berdempet-dempet di jalan. Jadi kita mau sedekah si semeter guna dedalat kurang kali bagus sing naik sedekah tanahiku oleh dosa ampura sing pangeran ganjaran oleh komar jalanik masjid mah ya loroh berdesak-desak jadi desa kulai kini keramat asal liwat dari keramat di luar parkir mobil gegat ya Allah ya Rabbi kiri sedekah dedalat semeter kini semeter diliwati uang mati meninggal. Tapi dedalan guna uang ngelakoni kebagusan neteh mati, mama mati uang liwat ngelakoni kebagusan si almarhum tetap oleh ganjaran ya itu mah kalau tetangga berkelototan asal liwat dicuih lebet uang desa kuda itu mah mungkin boleh doyan sembengen konon nah untuk gila ini jangan bapak-bapak apa nih ngomong apa nih ngomong kene baik itu ramai gini kene dan yang Lampung sih dong ngomong Lampung berarti nah kula-kula butuh ngaki-hati sebabnya kita butuh doa boleh jaluk ampuran yang tetangga dulur elokan sambil berpelukan lanang wadon ke ya tapi awas lah menduduk mahrum haram itu senajan itu jaluk ampuran kita salaman ke ruang rangkul rumah haji. Itu tuh makromnya mah haram hukumanan. Kula kejadian kula itu. Kula berangkat umroh, berangkat haji. Begitu berangkat umroh, berangkat haji. Mohon maaf. Ibu-ibu pada kumpul kabeh pengajian di Bupati Stahlim. Begitu kumpul, ada yang ngundang kerangkul kita di lo ampura. Lemerai kita nih mundur. Wong semita kumpulnya. Lagi jangkula ya, wow apa? Kita ni kewaras. Kalau si muda gerompol premen dia kecuri-curi kesempatan. Ya Ustaz juga manusia cuma nabek lah. Tu beres ku bapak ibu terus maning apa? Berangkat serik ngedoa nih Allah pengen gawa umur Kang Ahmad dan Tuna. Ongkos beres tinggal berangkat tapi ada ato ana sendiri maning ajal. Menari Allah ngedawakakan umur nyelametakan selamat balik gulak balik Allah sehatakan jasmani rohanine di rahasia Allah anak uang jemaah tekan pondok gede ninggal anak jemaah bekan mana kapal ninggal ninggal kapal wafat sampai Medina ninggal itu baru maning kemudian arting arofat yang bila maning ninggal gua demi jamaah uang wadon wis tua Rangdan ini nenek umurnya 70 tahunan jadi dipakai yang gula berangkat sampai Mekah telung gina mani Aropa wafat esok sebelum yang betul lagi kita turun barang jam sangat jam 10 di dicekel di anjing buis
Jadi meninggal orang malam bekannya kubur. Belum pernah mati memang turun. Bekan pertama kali. Dibungkus, geret, diurus rumah sakit, dikubur di Maklah. Telepon anak putune. Assalamualaikum, ibu tuan era meninggal. Nangis kabeh ning telepon laju prepun abadi ya prepun ben mati. Harus digawani ke pati ora bisa. Akhirnya dikubur ning kane Mekah. Balik ke mrene serap sing balik ke kasih doang di Indonesia. Dijokot ning putune marak ning mana bocah papa menangis. Ya Allah, ibu tua aku di mati bebati ya. Ini dari kita disedihi. Ibu tua ini bagus. Pengen dosane akeh mati Mekah di ampura bersih. Barang anu mati orang balik maning berarti dijaga jangan aja gawe dosa maning. Beruntung ibu tuan irama Haji Munawar mesti kiake dosa nih berangkat nengok kati ampura balik nengok kati bisa gawe dosa maning. Ibu tuan irama untung nasibnya. Oh jadi ibu tuan kalau mau untung bapak haji untung kalau dia bapak haji udah sing untung iya orang tua jangan betul raja untung si untung bos ini nyerati masih nom eman. Bisa memati bakal sekuburan laki uang seceh gua ajal ku ya lah kasih ngurung Kang Ahmad yang tunang aduan gue pengen jawab umur kok kisuk akaturan adatin mengkok didoakakan, ditalkinakan, diadani, dikomati niku katuran silakan tergantung adat kampung masing-masing. Yo ning ana kampung kane kadang-kadang mang didoane ku madhep kulon ngetan ngelor ngitu diputer-puter ka. Kuwi dorong turun menyarmu teh nek ngeluyuk bisa laku. Iya badan. Kulo ngaji kan ora turu-turu iku. Tuwa nerima tamu terus maning ratiba nek kan sampai subuh. Ya kok kan ada sih mongkon katuran esuk berangkat drak ning Serang. Iku arep berangkat haji ning kene kudu persiapan jaluk doa jaluk ampun jaluk maaf ning tetangga batur dulur. Sanak raket kabeh didaluki ampura nyakin ake doa nyakin ake keberkahan. Yang kedua baru ketika haji wening Mekah sedih karo ning kene ada sok belagu sombong ake mang wong sombong jemaah haji. Ingat tanah haram iku contoh cilik akhirat sombong langsung dijawab ada belagu-lagu nih kula dari jemaah umur anak tenung 60-an malah begitu mundur sing mobil anjing Mekah cerita di rumah dikit engkau rumah ini masih ragam-ragam mamang turun ngerasa nih ngomong turun bisa orang perlu turun pengalaman engkau tombol sing liani karo gula berangkatnya ragam wis rong bayar turun bayar sebuah udah pulang balik hotel masjid gak dengan pertama ngedurung orang arah bukan nyasar maaf dia adalah penatur kita kita mau pengalaman kau sing sejen beko jemaah mesti blow on kan hari kita mau pengalaman lapangan Lampung telung tahun Tanjung Karang petang tahun, Jakarta walung tahun, Surabaya ke 13 tahun juga yang penting yang di mana duit ji, duit menggampang bisa ngomong wanya saraken ya gue mau ngeningkana itu meningkene mesejen lah jodong pe mana kagak tuh liane be sing ora cerdas kok kloyong sejak ngomong kok telung dina balik Rabi ini kelemar kecelukan pulang kaki apa teh anjir laki pula ini misi tengah kerus luar kayu lah kasih goyang ini aja di laki pula itu lah teh kaget pula muter-muter ini Masjidil Haram ya itu Masjid Tegal Jaya itu paling 200 meter luas 20 kali 10 Masjidil Haram masih ini menambah 90 hektar luas ujung kalau ujungnya diputar ke setugal gina udah yang kegelap nih, uang siji udah sedang uangnya ribuan jutaan nah perekan jadi nasib sing Allah mah muter-muter sedina orang jenis isuk belat kasarat gelap dengan di manusia ika ikut lagi ngeringkel min pojok tiang bani mata yang ngedar milih badannya abang alah juara kepet hebat gini kampung mama sing kene negara uang abis sombong di jepremen di dorong mangan terus kasihan deh lo di pemisen dik aja lo kan juga apa ngomong di Mekah di Madinah mah ya di dorong mangan telung dina di orang turut-turut rapi premen sehat terus aja ngomong di gancang milu balik tak seret di balik apa deh kebu besek bukannya di dongeng-dongeng ya orang tak dongengnya ketek ceramah akhirnya 10 balik tuh
Dan ingat-ingat ini kan amat ada gerada gerudung. Ya benih kerek. Oh terus dia wong putihnya bingi lagi di rumah sakit. Periksa jantung ragu kalau kita kita megemuyu. Dekit berangkat, dikit beranak. Kalau kita beranak hari balik saja. Surat sing puskesmas, surat kegawa. Hari pun berenek jauh surat kebrial. Balik-balik dewek. Hari pun ragam-ragam di jam telur kalau pulang. Gua aku itu guna contoh pun nikahnya ngajem kono. Ada gerada gerudung dikit di kiri ada sombong. Kamu singgahkan rumah haji. Kita derek si pirang-pirang baju anak nyasar menyasar mah. Dinenin Allah kor kapan dedalan. Oh ya Allah ya Rabbi orang kedeleng. Gara-gara ini kalau aku sing tenda mina arep di tempat balakan melakukan 5 kilo. Jemaah haji aku kabeh melaku berapa mobil dia mobil yang mau gerak kaki ini. Motor bagus lah kate duit lah kepedahe melaku KBK melaku apa kok 5 kilo singkin ini pematang yang rumah gua iki hot iki tempat tendanya tempat balang ini pematang kabe lah ketukang ojek anak ojek tinggal melari sini itu dalam didorangan juga hukum asing sentuh di dalam disentuh mau ojek gitu bocah melaku ngeplik nggo kerapine putih-putih, nggo pakaian ihram, berangkat meranakku terus sampai di tempat tenda ana sing tetakon ning kula jemaah. Kaji lungane pirang menit dikene batang 10 menit. Mbane bolak-balik pirang jalan 5 kilo sejalan balik maning 5 kilo, 10 kilo. Mbane balike nyasar buat Bapak Haji. Kula kok ngomong kok ceplok di dorongan. Tenang, berima kita iki, Pak. Selau sepisan rombal misalnya sepuluhan lebih mual banyaknya tanggung jawab sombong lu gak meloyong serok di balang begitu balik maning rong jangan kau pernah berdalam kiwe salah dengan salah lurus salah brene salah jadi kita takut mau kak baji rasanya kulungu pasang puluh menit mau kan kita sedang lebih jodoh balik-balik aku nyasar bukan Bapak Haji kita duduk nyasar ingin mencari pengalaman ya gengsi lah pembimbing aku nyasar orang payu bakal dodok di kula-kula june pegel sejam luwi bulak-balik akhirnya dodok begitu dodok oh berjamaah dodok kabe wis nginum teh manis dikit jadi kita pun rengsek dadem bagi ada orang sebenarnya tenang bisa itu ada orang yang dikit yang jero hati sama kita yang lelah mau ngedoa nih pangeran ya Allah jemaah itu belum ke dalam mangan bandingan dikit terunya iki Allah tutuakan dadaran pengen balik di tenda embekan musa perai mengkonon ternyata tenda ini berparak selama meter melonoku agangnya kok ketutupan merek kayak kalau nomornya ketutupan mobil bus rong rangkep kita amin ku jalan searok itu dia keluar maka kita itu dengan orang ngomong nih jemaah menang baik ya gengsi loh kemudian jadi jemaah pati pun di maknafi dua seberapa merek itu semua nopun dan kita itu jadi jemaah jawabnya apa bu iya ya di pengaruh pengalaman jadi nyasar jadi hati pukul di berdoa itu sih sering man. Apa manis yang beka bisa di lagu-lagu nih ngomong Arab boleh bisa tetakon oleh ketemu beka di alat itu waktu kuen doang sekabe dulu ketemu kucu kuen di Mekah Metawa doh awas teh tuna awas Kang Ahmad paling senang-senang ewang lunga haji pula kirabi tapi paling gede-gede nih fitnah lunga haji ngegawar lagi sepele dordar aja macam-macam tapi lagi mesra pakai pengantin baru gandengan tangan kan buat gua bilang balik dari rumah haji dewek baik wong-wong pada gandengan tangan buat gua ya Allah ya Rabbi nyeluk ke kesehatan kakak mau balik tau gua ini ya aja awas fitnah gampang gara-gara sempet tukar nana jemaah haji kok tuku emas cincin 5 gram jemaah aku ning Medina aku jare kita mah aja dongeng-dongeng gak disimpen besi
iku mari tuduh-tuduh kali temeng-temeng. Amar po teje kali metegeri aja Mas Medina ku sedih di mencorong aja. Tira segera mikone murah aja iku menjadi satu selawet real aja. Oh iya wis. Jadi kita punya temeng-temeng anu wak wadon batur kamariku mendelik-mendelik aku ngomong orang kain pengen ngomong lakur wani. Begitu lakinya teka si masjid ngomong deweke-deweke kenapa deweke? Dituku cincin si anu dituku jalan-jalan di Maghrib terus sebuah akus modelik kuningnya kesejir kayak Mas Radilang yang kursi dari laki yang baikkan ke telung dina dia waktu ini biasa nganti nama dina ke gue tok-toko kaken aja dari laki mau kabe ke konon jangan sebarang bayan sama koko bareng mora ila ya sabar sih nong jadi laki ini aja maning limang gram cincin wong haji ke kita sih ngongko si surkum renek tenang ke sih nyaut rabi ini oh uji-ujian hitung-hitungan kita ini oleh dari laki ngongko sih ditong. Iya, apa maksudnya? Aku maksudnya kita kayak bubar gula derek. Mau ada merapet. Ini tidak kencang ada wel gula derek. Terus dibalik kakin, waduh dordar mak. Gara-gara batun tukong. 5 gram orang wawah. Kusik mata penyakit laki rabu ke buapak. Sepele jadi musuh. Maka kuncinya kremen keluar nih ngomong. Kula ngebimbing haji, tujuannya ngejaga bukan rabine emosi dan demadem lakine emosi, terkadang sering tak marahi jemaah ini, kula maaf heh, belagu-lagu nih, sering kok rabi ditinggal kok rabi deh, kenyalakan ini kita sebodoh kang haji kok, bisa datur deh mending enom kali enom makan pegatan terus lah ya lah normal ditikipakan itu apa-apa sih ditikipakan rabi ini kita itu sehingga gawan masyarakat rabi sehingga alim sirak itu cuma kalau tanggung jawab karena hati pembimbingnya iya kita pembimbing tapi urusan itu melaki rabi jadi laki ini kena rabi ini masa kelupak keloyong derek enak-enak kan sering kita sehingga ngosur sehingga unggang itu paham paham bisa ngerti mah kok marahin kok jemaah aja mah konon dor sih bener silahkan ikut jadi waktu jumat kan kadu belagu-lagu nih lah ya maaf deh kang udah semenjak kelana laki kita kok ongkos sih kayak ngetel tinggal kita sih nih bu ih bokeh-bokeh mah ikut penyakitnya laki rabi kumu konon tapi si orang gaul rabi ngedel rabi anu apa gue mungkin nih mau katelung tahun 94 kalau berangkat, 97 kalau balik, kalau terus bulan biar rabi ini keramat. Ini mau kabungin Allah berarti ada wong lanang wa rabi haji ku janjian kita ini bujangan rakyat barfak kan bulu sentul ini topik berangkat dikit awal 94 kalau akhir 94 ke tempat tinggal yang lebih beragam ini ku kakak kandung pula beda 6 tahun, 7 tahun. Nah kemudian nih kan, ngerti wong laki rabi gandeng Allah kali ini mati merdok, penting luar biasa. Kau mau cecelukan mau kang, hei kang, nangeke, au, au, hati wow berantong itu. Jadi hati au masih di waktu kita berani dorapi kita guys. Kau sing mata ibu bapa penyakit paling gede fitnah musuh pola kemana mau wadon. Rabi pun makhluk paling dusun. Maaf, aduh marah dikit. Pang dusun-dusun yang makhluk ke wong wadon apa yang rabi ini kiai paling dusun ke rabi ini kiai wong wadon ini dengan yang kaya kiai dia mau curi sarung laki ayu wanteng gue cakap iru dia ayu dusun suri paham? Dari paham terus apa awas tuh kang anu kang Ahmad karo sapa tetuna ning arep kumpulane niku akeh kegodang wong macam-macam sing putih sing ireng sing dhuwur sing pendek sing tangane dawa sing warna kulite abang sing ireng ngumpuli aspal kulite nana sadelok openan menang duwes malah kita wae dibilang kulit lagi ra apa apa kang delengan nang mesin. Eh, rumah haji kami dosa. Nintong dikunci
Allah ngangkat derajat manusia butuh gara-gara penampilan. Buat apa kain batik kalau tidak berselendang? Buat apa wajah cantik kalau tidak suka sembahyang? Gimana? Naik sampan ke Pulau Tiga. Buat apa wajah tampan kalau tidak mau berdoa? Lanang gagah kaset nol. Wadon ayu orang salat nol. Kenapa Allah ngadalam dudu jasade sing di dalam akhine? Hari sini mempenampilan mereka yang sama usia. Nenggo saru, nenggo sorban, bukok caput di keong iya. Mereka yang sama usia lah kesimur bodoh sana gede kulang ribu-ibu. Berarti manusia aja elokan menilai suudon saking luar. Neng masjid deh, Madinah pulau Madinah dikit, kita ngamatnya tunak di Madinah dikit. Jakarta langsung ke bandara Madinah, King Amir Muhammad mundur langsung neng kota Madinah. Neng Madinah itu sholat di raudhah perebutan. Masjid Nabawi pun kurang lebih 80 hektar luasnya. Lanang neng Arab, wadon neng Guri sedian pintu. Nah begitu mancing ada tempat raudhah arane. Neng kono wong rebutan salat mang. Gua paling kepirang puluh meter ambane kabeh mah abang jeneke tapi raudhah mah ambane ijo rebutan iku ono wong sak desek-desek wa Allah ya Rabbi kaya perang be sujud sekenane kula pertama kali raudhah tahun 94 men begitu sujud Allahu Akbar padang barang dodok Rabbi beri dia ketok sampe kita mati lampu kalau rumah andas mati di bawah harap jadi api pantas apok mampu saja. Ya wangur perengus bisa saking didesek kanan nih ya aku tegal jaya membeli wan indah masjid itu ablak-ablakan subuh mau papak kali ya jadi masjid gulai gimana tuh pusatin sih keh terus lu nih kan merebutan salatin nih masjid di Jum'ah berangkat jam 10 siap nih jabak salatin jam 10 kudunya jam 9 berangkat. Atu nengkel maaf, nengkel loyo. Wah, wakbar, wakbar. Ada Jumat kak, khotibis mana kak? Udah kini sih ku mandel drop aja tu. Melakukannya kelihatan tu. Tekang macet itu dibuang kacang macet, anjing penguyuban tuyu. Ada batu redodo, oh bro. Tangan kiri nyekel bocah, tangan kiri jodoh jengkol. Wes penting orang ngobrol saya jen bayar tak itu ngadilang dia batu rek ya udah dia kira saya jen temen dia kata lahir itu ngerti? Lagi direkam kita nih jen terus ya mulanya dari youtuber jen makanya channelnya apa? Haji Munawar Official jadi gue nunggu sehubungi rekamannya muncul ke sehubungi di YouTube dengan ceramah nih Kang Ahmad Tetuna wale subscribe anak pojoknya ke abang gak pencet sebisa kalau pencet mana yang tanda jempol klik sebisa wis orang jaluk apa-apa kita mengonong doang udah ini gaji sebulan 5 juta 10 juta kan dari youtuber bakal gue udah gak bangun pojok guna wayu bisa bisa ngomongkan gue udah gak bangun pojok kita udah jaluk nih wong kene maning cukup jempol doang modalis sesek awas yang tak dalam sih lah besok nambah orang awas sih apa channelnya Haji Munawar Official official tulisan dan rumah tinggal sudah kok sudah cibe paham sekarang gimana mau kan sekarang youtuber kok sampai Madinah kumang jarani kuburan Kanjeng Nabi. Bukan anak wong sentul, wong keragilan ngaku nih jalan di kuburan Kanjeng Nabi langsung mancing nyekel mesame iku bohong langkah sing bisa kecuali jadi presiden bisa tamu kehormatan mancing ngedeleng kita-kita mesti pager dijaga polisi haram aduh aku kawan tiga haram tarik roh ya Muhammad Indonesia haram weh wong keragilan rumah haji ngakuni mancing ke dalam kuburan Nabi wong edan kurang setan langsung mancing nyekel mesam alah wong edan berdogan ada dipercaya itu wong berlebihan
Bapak mau orang zaman Siti Anas yang salat Jumat langsung nama kaget laku segera kena bedeng. Itu yang paling sengit yang suka muka-muka aku paling orang sasak di sana. Anu orang rendah di tebak-tebak waktu kalah moyo sini gitu. Beliau pun mah moyo rendah juri gitu. Dan jogatnya malah waras-waras itu jogatnya bila berdus. Bintang teluk karena orang siji kotir orang. Mbakani juga kali sembilan kene, itu juri kejoyan, kumpulnya kan nyengkir. Mbak kalah rendah, hari jadi prinsip kita biasin belokan ke juri je. Bukan uang ngoyo, orang nyengkir kalah juri itu. Awas anda percaya muka orang tak gedik sih lah. Ngaku bos Islam pasti percaya dia dukun. Batang puluh tahun sudah amal ibadah dihapus percaya dia dukun itu. Dipitnah doang, gak mau pengen jalan, selawat doang. Aduh dilar sikil temen, ah tetangga si Reiki lagi ingin eka, comberan sana belok ke ngiri orang-orang sana ditengenakan, datin ke kenang umur gitu gitu gotebol fitnah gawe dosa, masih percaya kelompok-kelompok haram hukumnya manji surga uang sing percaya ini tukang Buddha badai awas bukan benten sing aku nih gini, kurang dia boleh durak murid pula sok-sokan ngaku ini bisa ngobrol kalau Sultan Hasanuddin tiap bumi belum dia langsung di Kang Haji ngobrol kalau Sultan Hasanuddin tiap bumi kok dikit Hasanuddin pun disirai bukan mau keraginan, bukan selikur Tuhan Hasanuddin mau pabrik, tegal maja iku mau aja dipercaya, bohong kamu nuduh-nuduh uang, fitnah amal ibadah sing ada kerangat dengan payah salah puasa sebulan di kerudes dapus kabe gara-gara nuruti wong sing tukang Buddha bade kau nggak terkali saya itu mereka Ahmad kalau kayak tunas Assalamualaikum, salam Kang Ahmad berapa tahun itu ya mungkin jadi doa nih mak wis perkiraan kita ke bokor tak hitung-hitung ke mama laki-laki tahun ini berangkatin bener kan dari kita doa waduh pahlawan kesiangan Tuhan tek mendasir aku gua ngelatih bisnis gua mau modus paham? Kalau kan mau Tegal Maja, mau pabrik, mau Blingon Indah, mau Tegal Jaya lu ngaji, kalau kan ngelatih awu, tunggu, dokon ini plastik, gua ada koper anak kan semua orang eh, cuma aku lo nana itu kebongkar koper si anak awu nih awu apa sih nama? Awu tunggu, dokon bertani Mekah, orang esen kita mau pengen bertani Mekah, reksa aja pengen balik aduh petani kan berarti balik-balik mau petani kan sudah ibu wis sih biasa-biasa dengan doa ratiban yasinan diadani di komati mekonon wis sih iku mekakange berangkat haji ujung-ujung dek isi adi ini kok melayu nge terang ini dong ah ganteng balik ya suwe-suwe ya dek gua ngerunga gedurung dek ngakur kalau ini Medina, sana Medina ini kalau terdengar sejarah mau serangkat ini jam ini lemen dong ini mau orang dorangan gue yang harus tahan kunci kita mbak setelah gue saya dorangkan orang tak banting nih ke orang wis paham karena gue sama orang bisa jatuh artinya ke jubu wong cendong papa kecuali si dorangan yang tua-tua tak serah pangsir kali bocah menengahkan, gue hitung-hitung pembelajaran endah, gue tahan uji kuat, gue mungkin ceramah dua belah balik di dunia gue kali penceramah kembian, gue korek ngeloyong gitu nah kemudian gue pusing sangat gula mulia, gue ini Madinah dongeng Jabal Uhud, dongeng Sayyidina Hamzah dongeng kuburan maning Siti apa Siti Aisyah dongeng Bake, dongeng maning ning apa kamaring rumah doanya masjid Jum'ah masjid Kuba kiblatnya muter handak di Medina muter-muter orang peragat rong jam karena kondisi kulan orang nyukupi sejak geliskin mah sebegitu Medina sama Medina siap berangkat menuju mah pirang kilo Medina Mekah 500 kilo Serang Semarang tapi jalannya luas enak jarang lampu merah ngerujus iku kilometer bus iku minimal 140 beneran ke gibrik ngomong bari nandak-nandak bari mas supir bocah mesin bari joget umi kulsum
Woi, bari makan makanan kok dilepas lagi sing ngedrigingkeun bocah. Waduh, jadi kita jadi rada nanti kita itu. Kok nyerocos gelis 6 jam. 6 jam. Iku sing Madinah menuju Mekah. Mangga dikit ning Bir Ali ning kono kita niat ihram lamun milih tamatu ning kono ihram umroh. Lamun milih ibrod ning kono niat haji nenggo pakaian ihram anduk rorokan si jengkol ini serendangan orang go tutup ndas ustaz siai orang gopek sebelum kita katon uang wes orang go kaos orang go kranti orang go kolor wong lanang ada wong wadon mau kranti biasa wong lanang kan anduk-andukan doang. Bukan kita masih bujangan ku 94 ku ya. Dung haji sebatus pajak nomor. Waduh jadi orangan baik. Sesinggah ban mang. Tarik dakak. Woi. Ya itu pajak nomor. Wong haram mau wong mesir nyakin. Bahasanya gue dia gede. Lepas ini masih haram kemulu matur medak-dak. Kan? Lain gini kan kan ngeromi kan keangkat kota ngewong gede. Iku ini melompok gak asemen namanya. Selam-lam. Pemikian gak selebihnya kayak memang itu cuma haji melakukan bulat-bulat sebab tutup tepe eh, kita gak dosa tutup kerai, dia dibuatnya nambah di dia jadi ya, bu ini Mekah awas yang amat dan tuna berangkat talbiar ke beragam yang mobil lebaik Allahumma lebaik maksudnya minum kita ini pengen minum labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak kau seterus tegalan, laki rabi rendengan kau meriksa si ngarep motor ning budi tak geleng kau lagi pakaian ihram orang awe ngelakokakan nikah jima karo rabi cekal-cekal nutupi endas, nutupi raing go minyak wangi, motong rambut nugel kuku mateni hewan buruan nganggo pakaian berjahit wong lanang wadon nutupi wajah nganggo minyak wangi lengani rambut ora aweh dodok rendengan laki rabi tapi aja open talbiyane pemenang-menang muter ning buri bus golek kok anem penumpang laki rabi dodok rendengan rambat tangane turu tak gablak ning kita lagi umroh tangannya di berambat yang binti maaf bang Haji kabon kalau punya kebiasaan orang bisa turun lalu orang balik cekelan direki hati kalau kita cuma konon orang mulir-mulir tombol radio begati orang turun-turun nanti besok aman bila beres berangkat sampai Mekah ning hotel bagi hotel mancing masjid haram tawaf sa'i tujuh balikan cukur sepisan umroh mak ahmad karo tetuna berarti milih haji tamato ngedikitakan umroh marekakan pegawaian haji berangkat tanggal loning aropa muzdalifah mina kebalik maning sampai nempuk beres dari haji iku lagi haji payah degesekan sikil ketep kesikut uang ketonjok uang wis menyeru rumah sakit dosa aja ngelawan kamu lagi tau kabel kesikut uang woi mencah atau kapten dulu ke CKTH depok terumbu orangnya sikut baru berguna mah lagi ibadah terima piwis dosanya ake pengen ada si nyepak gini mau kai jemblang baik rumah saya pengen nyepak pedus nyepak kucing diwat ayam sepak baik wis iku iku mak ganjaran Allah beres balik sing berat lamun wis dadi jadi
Jadi kiaji nyampe Indonesia ku berat. Jadi kiaji ya Allah masih belum nanggap di hajat. Ya haji geblek diku. Belak-belakan gue ngomong. Bisa di kiaji masih ngadua yang baik ku. Kiaji etan. Bisa di kiaji masih main gape baik kiaji tolol. Bisa di kiaji masih penangkrang penong. Penongor pukul-pukul kiaji waras. Eh dulu takut ngaji menawar gue pengen nongkrong berapatan gue masih pengen bos. Nunggu sarung, tak kuculi genti lepis. Nunggu jaket kulit kan cuma terus nongkrong merokok juga. Asal waktu dibuat switch-in masih pengen. Cuma mikir mau ngene masih ikut jadi kiai ikut di bocah stres kayaknya mah. Makanya kudu rumasa dari kiai ku kopca. Baturannya karo kiai, karo ustad, bermening masjid. Jadi kiai bener arah niku. Anakis dirobah, aja sombong, aja gumerdek. Berarti jadi haji ini haji diterima nih Allah. Arab rumah haji berat, lagi haji berat. Sungisi haji berat mana? Maka mana bisa KBH? Allah berikan kemudahan. Amin ya Robbal. Ya ulane karena kondisi lagi jaga kondisi. Mudah-mudahan lian waktu lain kesempatan nyambung malih. Insya Allah karena ini sampun jam 10:30 di kuani sampai jam 12. Maaf di tekan Ahmad Tetuna Batur si Batur hari nyeksa memal sanggup juga terus lian waktu be dan bareng-bareng doakan menawi sing durung-durung hati ke ya Allah kak Ahmad Tetuna doakan yang Ka'bah ya Allah ya Rabbi uang sing selamatan di teka hadir lana wadon tua no menawi bisa berangkat ning Mekah ning Madinah. Oh balik-balik di Mekah para anak ya Ibrahim yang maning dirubungan nih Haji Ahmad Hajah Tuna Haji, Kang Haji doa kakun orang pulang di Mekah Alhamdulillah di hadapan Ka'bah wis aja jalan oleh-oleh ulum Haji juga ke belanja ampura dosa nih pengeran mengkola ke wong tuh tarikan yang tawon di sini Haji Tuna kukul tekok kuningnya bila Ero si jiwa laka. Ya laka no sejadah kan laka. Laka-laka sejadah nuka godong juga na bocah kan laka. Ya laka-laka maafah kan itu korma. Laka menimbang tenggakeh. Ordinya apa-apa ngelong di wadah nih kiat dipelitih. Nyawani orang sih reku. Wes iku merintah saya mau kawalan jalan doa. Mohon maaf pulang ini ya. Doakan menghadirnya haji terima nih Allah Haji Mabrur. Adzanallahu wa iyyakum ajmain usitu manafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aus kiai dekat.